Nah, Droplet ini punya kegiatan rutin. Kegiatan rutinnya ini patut dicontoh sekali. Banyak melakukan kegiatan charity. Nah, salah satunya kita kalau Droplet bikin acara pasti kita ngisi. Nah, mungkin bisa di ceritakan lebih lanjut ini bagaimana program charity-nya, apakah sebuah CSR perusahaan atau ini saya menggantikan cucu saya yang tadi. Waduh. Kemana cucunya? Cucu saya kemarin udah sebulan saya enggak mengganti ini sih. Oh iya, sekarang saya menggantikan sebagai kakek. Udah enggak ada kabar. Tadi ya? Pertanyaannya apa? Saya lupa. Udah enggak ada. Oh iya, kakek. Jadi agak-agak suka skip ya. Iya. Oh iya. Ini acara charity yang biasa di ada program apa sih? Iya. Jadi selain kita usaha kecil-kecilan, kita juga kadang suka melakukan cari-cari perhatian. Cari-cari perhatian Tuhan. Oh, dengan acara charity itu trik kita untuk mengolok Tuhan untuk memberikan yang lebih. Mengolong. Ini kan TV Sunda ya ini ya. Iya. Pokoknya kita dalam perbulan ini mengumpulkan dana dari keuntungannya sebesar 30% dari keuntungan bersih. Oh, jadi perbulan ada bisa jadi seperti itu ya. Kadang-kadang harus ada. Oh, harus ada. Karena kita suka cari perhatian. Perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan, tapi jangan perhatian orang ya. Apa yang dicari? Yang sudah pernah apa kegiatan apa gitu? Kalau yang sudah pernah saya sempat mengundang band kuburan. Mungkin mas-mas di sini tahu ya band kuburan. Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Saya emang melek sosmed ya, jadi pernah lah tahu kuburan band. Pokoknya banyak contoh kita bikin acara di Dago Tea House. Pokoknya di situ bikin acara, nasi tiketnya itu pakai segenggam beras. Jadi yang mau datang nonton acara itu harus bawa segenggam beras. Segenggam beras. Maksudnya itu istilah, tapi banyak orang yang bawa segenggam. Beneran. Berharapnya sekarung. Oh. Tapi bawa segenggam. Beneran segenggam ya pokoknya. Terus tiketnya boleh sama pakaian bekas. Pakaian bekas. Yang layak pakai terus. Boleh buku. Ini sebenarnya ini kumisnya makin lama gitu. Ini makin lama mungkin kayak Hakim Rodang Mas ya. Oh, tadi kan bekas gitu ya. Terus beras, terus bekas pacar gitu nggak bisa ya? Oh, bekas pacar memang kita jadi di rolling kalau bekas pacar itu. Kok harus di rolling? Harus di rolling. Digilirnya lah. Kayak kemarin kita ngadain acara yang apa ya, ikut acara yang di lapas itu ya? Oh ya, yang di lapas itu memang kita mencoba untuk concern terhadap anak-anak, tapi yang sepatutnya concern itu anak-anak yang berada di dalam tempat pembelajaran di lapas. Nah, makanya kita sama teman-teman kuburan, lo tau band kuburan? Oh iya, tadi kan udah nanya. Oke, okay. Nah, skip lagi nih band kuburan. Sering main ke Droplet, sering banget iya. Tapi ngarang repot gitu ya. Kamu main ke kuburan, gak mau? Gak, jangan. Jangan itu. Nah, akhirnya kita coba bikin acara di sana dengan hashtag peduli anak Indonesia. Oh ya, nah, makanya kuburan sangat menghibur anak-anak di sana sampai nanyain kapan ke kuburan lagi. Akhirnya mereka selalu menanyakan kapan band kuburan datang lagi. Kayak ini ya, apa kemarin yang ada gelangnya itu ya, gelang peduli anak. Setiap yang ya istilahnya peduli dengan program itu, kita kasih merchandise gelang dari kulit. Tapi kulitnya bukan kulit bekas sunatan. Oh iya, jangan. Soalnya niat bikin gelang, kalau kulit sunatan nanti jadinya sapu. Iya, nanti kalau ke oil dikit, nggak gede. Kena handbody dikit. Kena handbody dikit. Basah. Teman-teman yang pengen tahu Droplet, dulu sosmednya Droplet Indonesia. Cuman itu teh kecebur di mana, akhirnya ganti jadi Droplet Official. Droplet untuk Instagram, kalau Twitter Droplet Indonesia, kalau MIRC Droplet 17 Virgo, kalau
Friendster, Droplets, Unyu-Unyu. Masih ada ya Friendster masih ada. Masih ada. Masih ada. Ini Droplets tuh emang bintangnya Virgo ya? Oh iya. Oh, sama banyak yang ulang tahun di bulan ini. Mantas sensitif ya orangnya. Oh ini karirnya ini ya Mama Loren ya? Nggak betul, betul saya banyak belajar ke dia sih memang. jadi ini peralatannya ya? Iya ini peralatannya. Atau ini juga salah satu buatan robot juga nih keren. Ini udah jadi ini pas main big. Sebenarnya ada galeri ya di sebelah sana ya, oh, iya. Tapi baterainya mau habis, jadi yang di sini aja. gitu aja, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Droplet yang bikin kostum special for kuburan. Pokoknya ini kerja sama kita nggak hanya di satu kostum ini aja, dong ya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Kuburan for vlog.